to me, I'm worth it. Like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you actin' shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you actin' shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff, guaranteed, I can back it up. I think I'ma call you bluff, hurry up, I'm waiting out front. You see me in the spotlight, ooh, whatever your style. Show me what you got, cause I don't wanna waste my time. Selamat pagi, ibu bapak, orang tua, siswa kelas 9 tahun pelajaran 2018-2019. Selamat pagi. Baik, ibu bapak dan hadirin sekalian, terima kasih sudah hadir di gedung perpustakaan SMP Santo Carolus Surabaya. Selamat datang, dan kita bersama-sama pada pagi hari ini melekat kegiatan pelepasan siswa kelas 9. Acara demi acara akan kita lalui. Yang pertama nanti adalah pembukaan. Yang kedua, seremonial. Ketiga, pentas seni. Empat, penutup dan ramah tamah. Ibu bapak, Nelson Mandela pernah menyampaikan, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Nah, bersama-sama SMP Santo Carolus, kita akan melaksanakan kegiatan pelepasan ini supaya anak-anak bisa meningkatkan pendidikan ke yang jenjang yang lebih tinggi. Selamat datang juga kepada para undangan, suster kepala kantor atau yang mewakili, ibu bapak kepala sekolah dari SD, TK, SD, SMP, Kartini, Santo Yosef, dan Santo Carolus. Selamat datang di gedung perpustakaan dan olahraga Komplek Santo Carolus. Dalam acara pelepasan peserta didik kelas 9 SMP Santo Carolus 2018-2019. Ibu bapak yang kami hormati, hari yang dinantikan telah tiba, di mana satu lagi fase pendidikan dalam kehidupan putra-putri kita telah dilalui. 3 tahun sudah mereka menimba ilmu dan pengalaman di SMP Santo Carolus. Mereka kini akan memasuki babak pendidikan yang baru, di lingkungan yang baru. Hadirin, kami mohon untuk berdiri.
Bapak yang kami hormati, inilah putra-putri kita, peserta didik kelas 9 SMP Santo Carolus Surabaya tahun ajaran 2018-2019. Hadirin sekalian, prosesi pada kesempatan ini, para penari dari kelas 7 dan kelas 8, Melva, Indi, dan Finley. Di barisan kedua, pengibar bendera diikuti para siswa kelas 9, A, B, C, dan D, dan selanjutnya diikuti oleh Bapak, Ibu, Guru, dan Karyawan SMP Santo Carolus Surabaya. Suster, Ibu Bapak yang kami hormati dan anak-anak terkasih, silakan untuk duduk kembali. Suster, Ibu Bapak yang kami hormati dan anak-anak terkasih,
Mari kita saksikan tari pembuka Taman Sari yang akan dibawakan oleh Melva, Indi, dan Finley sebagai ucapan selamat datang kepada hadirin semuanya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Thank you.
inilah ibu bapak, penampilan dari anak-anak kita yang telah menunjukkan bakat-bakatnya selama berproses di SMP Carolus dan juga pengalaman pengembangannya di berbagai kegiatan. Suster, ibu bapak yang kami hormati, mengawali kegiatan ini baik adanya kalau kita awali dengan terlebih dahulu dengan berdoa kepada yang terhormat Ibu Veronica Suciaci, dipersilakan untuk memimpin doa. Hadirin dimohon berdiri. Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kau berkati kami untuk datang di tempat ini dalam acara pelepasan siswa kelas 9 tahun ajaran 2018-2019 dalam keadaan sukacita. Terima kasih Tuhan atas kemurahan rahmat-Mu yang berlebih untuk kami. Tuhan yang baik, kami juga bersyukur telah mengalami perjalanan berproses bersama, belajar bersama dengan anak didik kami selama 3 tahun. Kini saatnya mereka melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan berkati anak didik kami. Engkau berkati dengan semangat belajar yang tinggi untuk meraih masa depan mereka. Semoga kesuksesan senantiasa mendampingi langkah hidup anak didik kami. Tuhan yang baik, berkatilah acara ini dari awal hingga akhir dengan baik. Semoga dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, terimalah salam dari kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth Guiters, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Ibu bapak hadirin masih tetap berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Yayasan Tarakanita. Kepada petugas untuk dipersiapkan. Thank you.
tangan dikepalkan di samping dada. Hadirin, kami mohon untuk duduk kembali. Terima kasih diucapkan kepada Anya dan Afi dari kelas 7. Ibu bapak, hadirin yang kami hormati, memang menjadi tradisi jika kakak-kakak kelasnya saat ini seperti melepaskan atau pelepasan adik-adiknya yang membantu melakukan kegiatan mendukung seperti tari ataupun pengiring. Ya, suster, ibu bapak, dan para tamu undangan yang kami hormati, serta anak-anak terkasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan laporan hasil ujian nasional dan hasil nilai sekolah yang akan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada 10 peserta didik berprestasi peraih nilai tertinggi ujian nasional dan 10 peserta didik peraih nilai tertinggi sekolah tahun ajaran 2018-2019. Untuk itu, kepada yang terhormat Ibu Teti Simanjuntak SPD, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Suster Kepala Kantor Wilayah Surabaya Yayasan Tarakanita atau yang mewakilinya. Yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua atau wali siswa kelas 9 dan para tamu undangan. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru, karyawan, dan para siswa yang saya cintai. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya untuk menyampaikan hasil perolehan nilai UNBK dan nilai sekolah untuk siswa SMP Santo Carolus tahun ajaran 2018-2019.
2019. Prosentase kelulusan siswa SMP Santo Carolus tahun ajaran 2018-2019 100%. Beri aplaus untuk keberhasilan kita sendiri termasuk siswa kelas 9 dan juga keberhasilan teman-temanmu. Selamat untuk siswa kelas 9. Berikutnya saya akan menyampaikan hasil perolehan nilai UNBK untuk setiap mata pelajaran. Untuk MAPEL atau mata pelajaran Bahasa Indonesia, rata-rata nilai UNBK-nya 82,2. Rata-rata UNBK untuk mata pelajaran matematika 74,6. Rata-rata UNBK untuk mata pelajaran IPA 70,4. Rata-rata UNBK untuk mata pelajaran Bahasa Inggris 85,5. Dengan demikian, rata-rata nilai perolehan UNBK untuk 2018-2019 78,19. Berikutnya, saya akan menyampaikan daftar nama siswa peraih nilai tertinggi untuk setiap mata pelajaran UNBK. Mohon kepada namanya yang saya sebut supaya berdiri di tempat dan mohon para hadirin sekalian memberikan aplaus kepada anak-anak kita. Nilai tertinggi UNBK MAPEL Bahasa Indonesia 98,0 diraih oleh siswa atas nama Nadia Kesia dari kelas 9C. Nilai tertinggi UNBK untuk mata pelajaran matematika 100,0 diraih oleh 6 siswa atas nama yang pertama dari kelas 9A, Nico Alexander Kurniawan. Kedua, dari kelas 9B atas nama Adrian Sidaharja. Ketiga, masih dari kelas 9B, Beatrice Alexandra Putri Purnama. Keempat, masih dari kelas 9B, atas nama Melva Sabrina. Kelima, dari kelas 9D, atas nama Esra Bimantara Emantoko Putra. Keenam, dari kelas 9D, atas nama Gabriel Angelica Suryanto. Berikutnya, peraih nilai tertinggi UNBK mata pelajaran IPA diraih oleh Nadia Kesia
dari kelas 9C dengan nilai 97,5. Nilai tertinggi untuk mata pelajaran Bahasa Inggris 98,0. Peraihnya cukup banyak, 26 siswa. Kita beri aplaus khusus untuk Pak Jerry. Profesiat Mr. J. Kepada siswa yang namanya saya sebut, berdiri juga. Dari kelas 9A, Dilan Nicholas Tan. Georgius Alexander Mirfak Latunusa. Nico Alexander Kurniawan. Sarah Beth Bethia Hermawan. Sevina Stella Sukandar Santosa. Dari kelas 9B, atas nama Anna Veritas Anindia Aryani. Antonius Evan. Beatrice Alexandra Putri Purnama. Brian Given Cristiano Ginsel. Christopher Wayne Surya. Michael Johannes Kuncoro. Dari kelas 9C, atas nama Alexa Nova Andreas. Eugenia Stefani Eleta. Lu Gede Devi Dewantari. Maria Kristabel Riandita. Nadia Kesia. Rafael Hanley. Rafael Kenjiro Ginting Munte. Rainal Adika Sumarga. Berikutnya dari kelas 9D, atas nama Aldre Manuel Arturo. Devlin Owen Ananta. Elizabeth Titania Julia Metayati. Erin Andrea Ramadhani Pramono. Joan Margatan Subekti. Richard Matthew. Dan yang terakhir, Teona Veda Saraswati. Ya, profesiat buat peraih nilai tertinggi, Anda memang hebat. Luar biasa. Berikutnya saya akan menyampaikan daftar nama 13 siswa peraih peringkat 10 besar nilai UNBK tahun pelajaran 2018-2019. Mohon yang namanya saya sebut maju ke depan. Peringkat pertama dengan nilai jumlah nilai 391,5.
atas nama Nadia Kesia. Berikutnya peringkat kedua dengan jumlah nilai 382,5 diraih oleh siswa dari kelas 9A atas nama Nico Alexander Kurniawan. Hari ini Nasya ya, apa ya? Nadia. Namanya disebut berulang kali. Profesiat Nadia. Berikutnya peringkat ketiga, jumlah nilai 381,5 diraih oleh siswa dari kelas 9B atas nama Christopher Wayne Surya. Peringkat keempat dengan jumlah nilai 373,0 diraih oleh siswa dari kelas 9B atas nama Antonius Evan. Peringkat kelima diraih oleh dua siswa dengan jumlah nilai 372,5 diraih oleh siswa kelas 9B atas nama Sean Lawrence. Dan Esra Bimantara Emantoko Putra dari kelas 9D. Peringkat ke-6 juga diraih dua siswa dengan jumlah nilai 372,0 atas nama Sarabet Betia Hermawan dari kelas 9A. Dan Gloria Jessica Ignacia dari kelas 9C. Peringkat ke-7 dengan jumlah nilai 369,5 diraih oleh siswa dari kelas 9B atas nama Brian Given Cristiano Ginzel.